mengetahui bentuk pecahan pengurangan aljabar, yaitu 7PQ per R dikurang 5PQ R per R kuadrat. Nah, di sini proses yang akan kita lakukan adalah mula-mula kita sederhanakan bentuk untuk R. Nah, kemudian diperoleh bentuknya menjadi 7PQ per R dikurang 5PQ per R. Karena dia penyebutnya sudah sama, dan untuk pembilang juga bentuk sukunya sejenis, maka langsung saja kita lakukan operasi pengurangan aljabarnya. Sehingga diperoleh 7 dikurang 5PQ, yaitu 2PQ per R. Dan inilah hasilnya.